Hai guys, aku Farel. Udah tahu kali bang? Diam kau Lisa. Aku tahu hari kasih sayang itu jatuh pada hari Minggu. Enggak apa-apa kan kalau aku posnya hari ini, hari Jumat? Enggak apa-apa kali bang? Diam kau Lisa. Ampun bang jago, sakit bang. Baca. Aku ada di mana nih? Kok rumahnya besar banget? Wah, ini kan di rumah orang kaya. Kok aku bisa tidur di sini? Apa jangan-jangan aku jadi orang kaya? Hah? Coba aku cek dulu. Wah, beneran barangnya bagus-bagus banget. Apa aku jadi orang kaya? Yeay, tuh Fatima curi sandalnya, Farel jadi orang kaya, woi. Orang kaya. Wuih, tuh Fatima curi sandalnya, Farel? Heh, Mak, lihat nih. Kita jadi orang kaya ya, Mak. Wah, apa ini mimpi ya, Mak? Bagus sekali loh. Ya emang kamu jadi orang kaya, Farel, dari dulu. Kenapa kamu belum ganti baju? Kamu kan hari ini mau nikah. Hah? Nikah, Mak? Sejak kapan Farel mau nikah? Farel kan masih sekolah. Oh, sekarang kau pura-pura tidak ingat ya? Kan kamu sendiri yang mau menikah. Kau udah punya pasangan pilihanmu. Udah, yuk Mama dandangin. Mak, emang Farel mau nikah sama siapa? Kok cepat amat Farel nikah? Loh, kan kamu sendiri yang pilih pasanganmu. Kau bilang kau mau nikah. Dan hari ini, kan pernikahan kamu kan hari ini. Tak usahlah banyak cincin kau di situ. Mak, kok bajunya kayak gini sih? Baju kayak orang mau bertempur saja. Tak usahlah pakai baju ini, Mak. Ganti. Kan kamu sendiri yang beli itu baju kemarin. Apalah kau ini, Farel. Udah pikun kau. Udah, cepat. Kita pergi ke pernikahan kau. Udah telat nih. Emangnya Farel mau nikah sama siapa sih, Mak? Seleb TikTok. Orang TikTok. Apalah ini, Mama. Wah, Mak. Naik di situ ya? Wih, banyak kali lah orang, Mak. Farel malu loh, Mak. Pakai baju kayak ginian. Udah, diam. Wah, Mak. Bagus sekali loh. Banyak kali orang, manalah ini jodoh aku. Hei, sayang, Farel, sini. Eh, sayangku, udah lama kali lah aku tunggu kau. Kita kan mau nikah hari ini, yeay, Farel gantengku. Loh, Mak, ini siapa? Di samping aku, Mak, kok panggil-panggil aku sih? Itu kan calon istrimu yang kau udah pilih, gimana sih kamu ini? Hah? Jadi ini, Mak, calon istrinya? Ih, Mak, dia tuh orang gila, Mak, yang selalu kejar-kejar Farel. Kan aku udah pernah cerita sama Mama. Hah? Sejak kapan kamu dikejar orang gila? Dia ini tuh anak pengusaha orang kaya loh. Kan kamu sendiri yang bilang kamu mau nikah sama dia. Hah, Farel gak mau nikah sama orang gila. Sayangku, sini, kita nikahkan hari ini, sini. Yuklah, kita naik nikah. Tolong, ada orang gila. Mama, lebih baik Farel nikah sama kambing daripada ini. Farel gak mau jadi orang kaya. Woi, Farel, bangun. Farel gak mau nikah sama orang gila. Farel gak mau jadi orang kaya. Ni anak ngapa sih? Woi, Farel. Mak. Tadi kan kita jadi orang kaya, Mak. Manalah si orang gila itu? Masa tadi Farel nikah sama orang gila, Mak? Orang kaya, orang gila. Oh, kau mau nikah sama orang gila? Yuk, sini Mama nikahkan sama orang gila yang di lorong sana itu. Hei, jangan-jangan, Mak. Syukurlah kalau itu cuma mimpi. Ada apa, Mak, bangunin Farel pagi-pagi banget gini? Ini, Mama mau tanya, di mana penjual bunga? Bunga-bunga yang cantik, banyak itu. Mama mau beli koleksi di luar rumah gitu. Di mana? Ya elak, Mak.
Mama bangunin Farel cuman mau tanya penjual bunga. Iya. Hi. Di situ, Ma, di dekat toko kue itu. Mama kesana lah, di situ ada banyak tuh bunga. Oh, di situ. Oke. Ma, pergi dulu. Ya udah, Ma. Farel mau lanjut tidur dulu ya. Mau lanjut tidur kau? Hei, jangan-jangan, Ma. Farel nggak mau tidur. Nanti Farel nikah sama orang gila lagi. Lebih baik Farel mandi. Tuntara tuduh Fatima, Tuntara tuduh curi-curi sandalnya Lisa. Farel, kau nyanyi tuh lagi tuduh Fatima. Itu nama mama. Nggak usah lah kau nyanyi itu. Oh, iya, Ma. Farel nggak akan nyanyi itu. Mama kok belum pergi sih? Kan nggak bisa nyanyi. Kalau nggak nyanyi kan nggak asik lagi mandinya. Coba deh aku lihat. Loh, Ma, mama nggak pergi kah? Katanya mau beli bunga. Oh, jadi kau usir mama ya? Ini rumah mama. Ini mama lagi cari sandal tadi. Jaga rumah ya, Farel. Nah, mama udah pergi nih. Boleh lah aku nyanyi tuduh Fatima. Oke. Tuntara tuduh Fatima, Tuntara tuduh curi-curi sandalnya Lisa. Tuduh Fatima begitu curi-curi. Kurang ajar. Tuan cuma bilang yang tersinggung terlibat. Binatang. Oi, lagi apa kau itu? Lagi main TikTok itu ya, joget-joget. Sok cantik kali kau. Is, jijik kali lah aku sama nih abang. Emang apa kalau kita main TikTok? Iri, bilang bos. Loh, itu baju cantik kali. Kau ambil dari mana itu, Lisa? Ih, cantik kan bang bajunya. Kamu terpesona ya bang. Terpesona. Aku, abang Farel terpesona. Halah, bacot kali kau. Kan abang tanya, kau ambil dari mana itu baju, ha? Oh ini, tadi Lisa lihat di tempat sampah bang. Ya, Lisa ambillah. Kan bagus bajunya. Oh, udah kau cuci tuh baju? Hah? Udah kau cuci? Belum bang. Is, jijik kali lah aku sama kau Lisa. Pasti bau lah itu baju. Sana kembalikan, atau kau cuci kek? Is, jijik kali lah aku sama nih abang. Emang apa? Kan ini baju-baju Lisa. Lisa yang dapat. Iri ya kau? Iri, bilang bos. Sana tuh cari di tempat sampah kalau mau. Is, jijik kali lah aku sama tuh anak. Pakai baju orang belum dicuci lagi. Hei bang, kau tadi bilang apa bang? Masa toh ada toh orang toh pakai baju toh ndak nak cuci toh bajunya orang toh busuk kali. Iri, bilang bos. Halah bacot, lebih baik aku keluar. Hah? Ini bunga banyak kali, Mak. Ini mama tadi yang beli. Wah, banyak kali, Mak. Iya, ini tadi yang mama beli. Mama mau koleksi, mama mau rawat supaya rumah bagus gitu. Nah, uang jajan kamu mulai hari ini dipotong ya, soalnya uang mama udah habis untuk beli ini. Hah, mau kemana kau itu? Mau ke sini? Awas ya kau, kalau sampai kau kena bunga mama, awas. Hati-hati itu bunga kesayangan mama itu. Mama sayang kali loh sama bunga itu. Iya, mama Selamat. Ha, sekarang kau mau ngapain? Kau mau pergi main atau apa? Farel nggak akan ngapa-ngapain kok, Mak. Oh, kalau kau nggak ngapa-ngapain, baguslah tuh. Bantuin Mama untuk siram bunga ini ya. Loh, Mak, kan ini bunga Mama, bukan bunga Farel. Gimana sih? Kan kamu katanya nggak ngapa-ngapain, Farel. Jadi, kamu siramin bunga mama. Iya, Farel? Aduh, nasib. Padahal ini bukan bunga aku, ini bunga mama. Masa aku yang siramin? Wah, sabar, Farel. Sabar, ini semua cucian. Ujian. Farel, yang di sini juga loh. Iya, Mak. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Hoi, Farel. Lagi ngapain kau?
Hei, emang kau gak lihat ini kak? Aku lagi siram bunga. Mama aku lagi beli bunga banyak kali, terus aku yang disuruh siram. Is, janganlah kau ngegas sekali lah Farel. Kamu gak mau kah pergi ke Yumart? Ke Yumart? Mau ngapain? Ke Yumart? Mau beli garam? Tuh ada di rumah, aku ambil aja. Bukan, besok kan hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, hari Valentine itu atau hari kasih sayang itu ya, kayak kita tuh kayak kasih hadiah atau coklat gitu ke orang yang kita sayang gitu. Nah, makanya aku sama Naomi mau pergi ke Yumart buat beli coklat. Lah, aku kan gak ada duit. Mama aku gak kasih. Alah, beli coklat aja. Pasti aku dikasih sama orang kok. Pasti ada yang sayang kok sama aku. Lihat aja tuh besok. Ya elah, pede kali kau. Hei, ada apa nih ribut-ribut? Ini si Farel, besok kan hari Valentine. Ada yang mau kasih coklat katanya ke dia. Siapa tuh? Orang gila kali. Itu yang selalu dikejar-kejar sama dia. His, ngapa kau? Iri bilang bos. Masa naik sepeda ke Yumart cuma 5 langkah doang. Iri bilang bos. Ya elah, semuanya udah pada kasih-kasih coklat lagi. Mana lah orang yang mau kasih coklat ke aku. Woi. Hei sayangku, cintaku padamu, ini coklat untuk kamu. Wah, makasih ya sayangku. Woi, mas, mana coklat untuk aku? Kamu telah mengkhianati aku ya mas, mana coklatnya? Halah, ini tadi udah aku makan, carilah di perut aku sampai dapat. Hai cintaku, ini coklat untuk kamu cintaku, Zayeng, kita sambil joget-joget. Ih, siapa kau, om-om? Aku gak suka sama kau, aku udah punya pacar, pergi-pergi. Jomblo happy, bikin kita happy, tidak dapat coklat, kasihan deh lu. Selamat hari kasih sayang, Emmy, ini coklat untuk kamu. Selamat hari kasih sayang, Naomi, ini juga coklat untuk kamu. Hoi, perhatian-perhatian, siapalah yang mau kasih coklat ke aku padahal aku ganteng banget di sini, Farel ganteng ini. Hei, Farel, kamu lagi ngapain di situ? Nggak duduk? Eh, ada ibu guru. Ini bu, nggak ada yang mau ngasih coklat ke aku bu, padahal aku ganteng banget, ya kan? Atau ibu aja, bu, minta coklat dong bu, satu aja. Lah harusnya ibu yang minta coklat ke kamu, Farel. Loh bu, mintalah bu coklatnya, hari kasih sayang loh bu, apa ibu gak sayang sama Farel? Udah deh, ibu gak sayang sama Farel, jadi itu artinya kalau ibu gak sayang sama Farel, jadi ibu gak usah kasih Farel coklat, ya kan? Nah, mana coklat ibu? Halah, Farel juga gak sayang lah sama ibu, biar impas gitu. Lisa, minta coklat dong, kasih coklat dong ke abang. Halah bang, Lisa mana ada duit buat beli coklat? Oh iya bang, pinjam HP ya bang. Is, pelit kali kau, ya udah deh, minta ke mama. Ma, minta coklat dong, kan hari kasih sayang. Ya mak, mak, Farel gak ada coklat nih. Halah, harusnya mama yang minta coklat. Udahlah, kasih mama dulu coklat, baru nanti mama juga kasih ke kau. Hah, beneran nih mak? Iya. Iya, beneran, mana coklatnya? Ya udah deh mak, Farel cari sesuatu dulu ya yang spesial buat mama tercinta. Ambil bunga aja lah, kan bagus ini bunganya. Pasti mama senang, ya kan? Nih ma, hadiahnya, mana coklat? Nih ma, mana coklat Farel? Nah, belikan mak, belikan. Loh, itu bunga mama kan, yang baru dibeli. Kau ambil itu, kau cabut ya bunga mama. Enak kali kau. Ya elah, mama ini pelit kali loh. Farel cuma ambil satu doang udah marah. Ampun, Mak.
kau injak-injak lagi itu bunga mama. Mama udah tanam capek-capek. Enak kali ya kau. Sini terus kau cabut-cabut lagi. Ampun, Ma. Ampun, Banjago. Capek kali aku dikejar mama. Dimanalah aku minta coklat ini? Hah? Ada sapi. Sapi yang cantik, yang besar-besar, yang enggak gendut. Mintalah coklat. Sapi, berilah aku coklat satu saja. Is, pelit kali lah ini sapi. Cuman tahu makan saja. Makan tuh, makan. Wah, tolong. Ampun, Banjago. Ternyata sapinya galak juga ya. Ampun sapi, ampun. Udah dikejar mama, dikejar sapi lagi. Sapinya galak kali loh.